Empat anak balita ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cipabeulah Kampung Pangkalan Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis, 31 Juli 2024, sekitar pukul 10.30. Berikut ini identitas keempat korban. Mereka adalah M. Nawawi, 5, Husni, 2,5, dan Wais Alkorni, 5. Tiga korban ini adalah warga Kampung Pangkalan RT 20/07 Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Sedangkan satu korban lainnya Bagas, 3,5, tercatat warga Majalaya Bandung. Kejadian berawal saat keluarga korban merasa kehilangan anak pukul 9.30. Para anggota keluarga korban beserta tetangga melakukan pencarian terhadap empat korban di sekitar kampung. Mereka menemukan keempat balita itu tenggelam di Sungai Cipabeulah. Keluarga korban dan warga langsung membawa ke Puskesmas Palasari untuk diperiksa secara medis. Namun hasilnya nyawa keempat korban tak bisa diselamatkan. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Diprediksi untuk bola, kemungkinan dibawa ke sini. Kalau jatuh di sana, kemungkinan nyangkut di sana, Pak. Ada kemungkinan keempat korban sengaja untuk berendam ya, Pak? Ya, kemungkinan untuk korban setelah bermain bola, berendam di sini. Ya, bermain di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!